feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Halo, selamat malam teman-temanku semua, para pecinta channel Cerita Cinta TV 87. Mana malam ini saya akan melanjutkan kembali cerita yang bagian atau episode yang ketiga untuk malam ini. Dan saya lihat untuk episode 2 itu kemarin banyak yang suka. Kenapa saya katakan banyak yang suka? Karena kalau bagian atau episode yang satu itu masih yang belum tampil ya. Kemudian yang di bagian atau episode 2 itu ada lonjakan. Artinya teman-teman suka dengan bagian yang kedua itu. Dan di bagian yang ketiga dan seterusnya, karena ini sepertinya ceritanya cukup panjang nantinya. Jadi semoga teman-teman suka dengan cerita bersambung yang saya coba buat untuk di channel Cerita Cinta TV 87. Dan untuk teman-teman yang suka dengan cerita bersambung seperti ini, saya juga ada channel Imajinasi TV. Jadi kalau yang belum pernah mampir di channel Imajinasi TV, saya persilakan untuk mampir di sana. Dan perlu saya informasikan untuk cerita bersambungnya itu baru sampai di episode yang keempat. Jadi Imajinasi TV, silakan teman-teman untuk mampir di sana. Dan teman-teman jangan bingung, jangan heran kalau melihat wajah saya ini muncul ya. Wajah saya ini muncul di beberapa channel. Kemudian Imajinasi TV, ada juga Remember Me 74, terus Cerpen Metropolis, dan MBC. MBC itu sebenarnya mungkin teman-teman sudah pada tahu, MBC itu sebenarnya Mas Bebek Channel. Tapi karena saya ingin berubah ke musik, akhirnya saya ganti MBC. Berkali-kali saya bisa untuk membuat konten musik berhiburan gitu ya. Nah itu saya sebagai kreator mencoba untuk
memang untuk cerita cerita romantis ini masih banyak peminatnya. Ini saya tahu dari pelayanan yang akhir ini itu agak banyak memang mengalami penurunan. Kesulitan ya, kesulitan di dalam hal perekonomian ya. Mungkin teman-teman merasakan juga seperti apa yang saya rasakan ya. Mudah-mudahan sih kita semua ya, saya, teman-teman semua ini akan bisa dengan mudah melalui proses kesulitan saat sekarang ini ya. Mudah-mudahan, amin, amin. Berita-berita yang sering kita baca, mendengar, seperti ada istilahnya itu krisis global gitu ya. Mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi. Kita semua ya, kita semua lancar. Teman-teman yang biasanya mampir di channel-channel saya itu untuk mendukung channel saya, ada dana untuk ya membeli paket kita sudah bisa untuk YouTube dapat channelnya cerita. Karena kalau kita dalam keadaan sulit, buru-buru untuk beli paket nyata, kebutuhan itu yang penting dipakai untuk keperluan lain dulu yang lebih penting. Jadi mudah-mudahan di doakan saja mendapatkan hasil yang banyak. Kenapa kita bisa menang? Karena masih giveaway mungkin ya, seperti itu. Siapa tahu ya, namanya orang kita gak ada yang tahu ya, dari segi orang yang teman-temannya. Oke teman-temanku semuanya, itu yang bisa saya sampaikan.